Wah, tak sangka berita ni korang. Ingat lagi tak dengan Kefu yang sekarang ni sedang bercinta dengan seorang artis muda cantik tu? Ha, tapi ni bukan pasal cerita pasal dia. Pasal bekas isteri dia, guys. Tak sangka sangat-sangat. Walaupun Kefu sekarang ni sedang bercinta dengan artis yang beragama Islam, tapi bekas isteri dia yang lebih dulu memeluk agama Islam ni. Ha, surprise kan? Walaupun dia bukan artis, tapi macam, wah, memang excited gila kok berita ni. Bertambah seorang lagi umat Islam dalam dunia ni. Jom kita tengok apa asbab sebenarnya isteri kepada Kefu ni memeluk agama Islam. Jom. Bekas isteri kepada pelakon Keith Fu iaitu Kim Raymond menuai perhatian ramai apabila tular foto dia sudah memeluk Islam pada Oktober lalu. Difahamkan Kim memeluk Islam pada 24 Oktober di Markas Al-Kadim, Kampung Sungai Kayu, Petaling Jaya. Alhamdulillah, dengan hidayah daripada Allah SWT, Kim Amal Raymond dari Malaysia memeluk Islam di Al-Kadim pada 24 Oktober lalu. Ramai ahli keluarga dan rakan-rakannya hadir untuk menyaksikan majlis yang penuh barakah, katanya. Alhamdulillah. Tahniah kepada Kim dan Alhamdulillah kerana telah memilih agama Islam. Menerusi hantaran tersebut, Kim manis dalam busana serba hitam dan lengkap memakai tudung. Dalam pada itu, komuniti tersebut memohon orang ramai mendoakan urusan saudara baru dalam mendalami Islam dipermudahkan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan menjadikannya seorang Muslim yang soleh serta beramal. Amin. Terima kasih kepada penaja kit Muslim baru kami yang indah oleh Zahara Group untuk membantu saudara baru kami memulakan perjalanan mereka, ujarnya. Bagaimanapun, ruangan komen hantaran tersebut ditutup. Terdahulu, Kim pernah mendirikan rumah tangga dengan Keith pada November 2015 namun bercerai pada Disember 2019. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan seorang anak perempuan, Skyla Raymond, pada Mei 2017. Mungkin selepas ini, Kefu lah pula akan mengikut jejak langkah bekas isterinya. Ha, kan? Almaklumlah percintaan dia dengan si dia tu macam serius. Ha, kalau nak kahwin dengan gadis Islam, kenalah peluk agama Islam. Tetakkan? Ha, so, tak sabar pula nak tengok mereka bersanding, kan?